Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Qayyum Ahmad Zamri. 20224 8048. Hari ini saya akan tunjukkan macam mana nak ambil water sample menggunakan pool sampler lah. Okey, yang pertama kita ada pool dia lah. Kemudian kita ada botol. Untuk kita mulakan, saya nak tunjuk dulu dia sebenarnya dia ada trigger ya. Untuk picu dia nak, kalau tengok dalam ni dia boleh buka dan tutup lah. Pertama kali kita akan resusi ni at least 3 kali dengan air. Kita pasang dulu botol dekat pole dia. Correct no. Setelah kita rinse, kita akan ambil sampel pada kedalaman yang kita nak. Make sure bukan dia tak terlalu ketat, tak terlalu longgar. Lepas tu kita pastikan dalam, kita masukkan ke dalam kedalaman air yang kita nak. First kali kita rinse lah. Mandangkan kita kesukaan masa, kita saya tunjuk sekali saja untuk rinse ya. Tenggelamkan kesemuanya. Kemudian tarik air. Tutup. Dan buka untuk bilas lah. Temperature dalam gerbong ini dia dikitakan ke dalam. Okay, saya akan ambil untuk water sample terus. Masukkan ke dalam air dan tarik. Angkat. Make sure tak ada apa-apa. Kemudian water sampler kita ambil tadi, kita masukkan dalam botol sampler. Untuk kita first kita rinse dulu lah. Nak ulang dulu dah. Dia ikutkan 3 kali lah, tapi nak cepat kita buat sekali ya. Lepas tu kita fill up botol sampai penuh. Kemudian tutup. Sampelkan dia, labelkan dia. Lepas tu masuk dalam ice box. Itu saja. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Qayyum Ahmad Zamri. 20224 8048. Hari ini saya nak tunjuk macam mana nak gunakan secara manual untuk ambil sampel air. Iaitu kita hanya menggunakan water bottle saja satu. Untuk tujuan kita ambil untuk manual, mostly untuk kita nak test BOD. Then first kali, of course kita akan buka penutup dulu. Sebelum kita ambil sampel sebetulnya, kita kena rinse sebanyak 3 kali lah. Dah cukup 3 kali kita rinse, barulah kita masukkan ambil water sampel. Kalau boleh tenggelamkan sepenuhnya lah. Okey. Kemudian kita tutup. Kita labelkan dahulu. Kemudian kita masukkan ke dalam ice box. Untuk selepas itu kita akan bawa ke makmal untuk buat ujian lah. Dan itu sahaja untuk cara mengambil water sample menggunakan secara manual, iaitu menggunakan botol sahaja. Terima kasih. Saya akan tunjukkan cara penggunaan balloon sampler. Yang pertama kita pastikan equipment dalam keadaan baik lah. Then yang firstly kita kena buka kedua-dua penutup kiri dan kanan dengan cara kita cangkukkan dia dekat pencangkuk yang disediakan kat sini lah. Muka main peranan. Dah dua kali dah mula. Lepas kita dah buka ni, lepas kita dah buka penutup kiri dan kanan, kita rendamkan untuk rinse lah dalam 2 ke 3 minit. Dah selepas kita rinse dalam 2 ke 3 minit, kita boleh lepaskan ladum lah untuk penutup Venom sampler tu jatuh dan ambil sampel lah. Thank you.
Dah ambil sampel, kita masukkan 6 botol sampel. Make sure dia punya, kita rinse dulu dia punya pipe ni. Dan make sure masa kita isi dalam botol ni, jangan kenalah dia punya mulut pipe tu dengan botol. Elakkan daripada cross contamination lah. Kita isi sampai dia penuh. Pun gigil kat tu. Berat? Anggap dah penuh je. Tadi betul. Oh, dia last eh? Selesai, kita tutup botol sampel. Kemudian kita label dan masuk ke dalam ice box. Untuk kita bawa ke makmal lebih simple buat ujian. Kita dah jadi.